Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Rumah Dedek. Kali ini, kita mau mengenal kota Kuala Lumpur, Malaysia. Teman-teman ada yang pernah ke Kuala Lumpur? Yang sudah ke sana, tulis di kolom komentar ya. Salah satu ikon paling terkenal di Kuala Lumpur adalah Menara Kembar Petronas. Dengan ketinggian 452 meter, menara ini pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia dari tahun 1998 hingga tahun 2004. Kuala Lumpur merupakan kota yang sangat multikultural. Terdapat berbagai komunitas etnis seperti Melayu, Tionghoa, India, dan banyak lagi yang hidup berdampingan dengan harmonis. Kuala Lumpur adalah surga bagi pecinta belanja. Kota ini memiliki banyak pusat perbelanjaan besar seperti Pavilion KL, Surya KL Ceci, dan Mid Valley Megamall. Taman Negara, salah satu hutan hujan tropis tertua di dunia, dapat dicapai dengan perjalanan beberapa jam dari Kuala Lumpur. Ini menjadikan KL titik awal yang baik untuk petualangan alam. Masjid Negara adalah salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Dengan arsitektur yang menakjubkan dan kubah utama berbentuk bintang 18, masjid ini adalah simbol penting bagi umat Islam di Malaysia. Itulah beberapa fakta tentang kota Kuala Lumpur, Malaysia. Semoga menambah pengetahuan teman-teman ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rumah Dedek ya.